Guys, ini makanan yang paling terkenal di sini, guys nih. Apa namanya? Tokyo Banana. Tokyo Banana. No. Harganya, guys. Harganya gila. 1000. Ribuan, guys. 1000. 1000, guys. Apa nolnya dua lagi? 1080. Bapak mau saya mau beli. Cuman saya lihat harganya takut pingsan. Mahal banget begitu. Gedang, guys, ini. Gedang. Gedang, guys. Gedang ya tahu. Iya. Gedang, guys, katanya, guys, ini. Masa di 4 piece. Harganya tuh 500 yen. Mahal apa murah? Diain sekitar 50.000. 50.000 isinya gedang doang. 4 lagi, kecil segini, guys. Kalau ini apa, Pak? Gedang apa nih itu? Sosial sweet. Oh. Oh gitu. Seasonal fit. Ya. Ya ini lagi di sini, di sini lebih menarik harganya. Iya. Gimana, Pak? Ya, sini lagi enggak? Enggak lah. Gimana, Pak? Mau balik. Enggak. Gimana, Pak? Ya udah sini, bakal transfer. Ada yang mau beli? Iya. Berhubung expired-nya itu dekat. Dekat jadi enggak jadi. Mungkin kemungkinan nanti kalau mau pulang kan ada pembaruan expired tuh. Jadi kesini cuman kemungkinan saya enggak kesini lagi. Mungkin anak Nagoya yang mau kesini. Oh, gitu. Lu mau kesini lagi? Mana? Mana? Lu ke sana. Lu ke sana. Nih, buat yang jalan-jalan ke Jepang, iya. Lupa beli Tokyo Banana, guys. Ini enggak kebaca nah ini nak. Ini enggak kebaca. Tokyo Banana, guys. Iya, Tokyo Banana. Walaupun harga mahal, tapi Pak, emang ini tokonya terkenal, Pak. Bukan tokonya, makanannya, Pak. Makanannya yang terkenal. Buat yang kesini, buat yang jalan-jalan kesini pasti tahu Tokyo Banana. Buat Tokyo Banana. Iya, ini namanya Tokyo 33 ya. Ini namanya Tokyo 33. Tokyo 33, guys. Ini anak-anak. Ini lu beli dulu atuh. Buat dimakan, enak apa enggak? Ini Bapak beli apa tadi, Pak? Beli apa-apa? Enggak beli apa-apa. Bohong Bapak ini, tadi beli kok. Kekodes. Ini daerah Tokyo Banana ya. Ini lumayan terkenal banget di Tokyo Tower. Pasti anak-anak pada belinya di Tokyo Banana ini. Banana, 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 banana. Ada nyanyiannya nggak? Banana, banana, banana. Banana, banana. Lagi, Pak. Banana. Ntar kayak banyak yang komentar. Nah, yang komen itu yang apa jaket merah siapa katanya? Orang gila. Kalau beli sekarang itu payah sih. Kalau jalan lama ya. Nah, ini macam-macam ya banananya itu. Ada yang di itu harganya 1080, 1080 kisaran dikali 100 berarti ya 100 ribuan lebih malah. 100 ribuan lebih malah. Saya buat nanti snack-snacknya banana semua ya, snack-snack banana semua, guys. Ya saya pesenin direkomendasikan lagi untuk para backpacker atau yang jalan-jalan itu mampir ke Tokyo Tower, guys, karena Tokyo Tower itu di gedung bagian bawah. Tokyo Tower itu banyak terdapat oleh-oleh ya, Pak, bener nggak, Pak? Iya, di sini banyak nih kita beli bermacam-macam khas Jepang, sama makanan. Ini Akas ini umurnya masih muda katanya banget. Bener ya, Pak, ya tuh. Ini ngapa manggut-manggut baik tuh, ngapa udah stop udah tuh, dia stop, dia gelak-gelak lagi. Padahal udah gue setem. Ya ini ya, guys.
sempat Tokyo Tower. Ini ada ya? Ya, kayak gini ya. Tokyo Tower. Ada Samurai juga ya, katanya harganya 14.000. 14.000 itu berarti kisaran 1.400.000-an. Dan katanya bener apa enggak tahu. Nah itu ya kan, daripada belanja, kita belanja mau nggak lagi pulang, jadi harus belanja ya. Di sini guys, tempatnya ingat di Tokyo Tower di bagian bawah itu ada pernak pernik Tokyo Tower yang teman-teman pernak pernik ada di sini guys semuanya gitu. Tokyo Tower bagian bawah ingat. Kalau yang backpacker petualang ke Tokyo Jepang, ke Tokyo Tower ya guys. Sebenarnya Tokyo Tower itu di bagian bawahnya itu banyak motor lagi. Ya kayak begini. Kayak gitu ya. Ya udah guys, kita lanjut setelah ini, kita lanjut di bagian luarnya lagi ya guys ya. Di Jepang juga ada batu akik guys. Noh, harganya mahal banget batu akiknya. Itu ada sapir Arab. Di atas itu ada apa nih? Mahal banget sebenarnya. Nah itu batu apa tuh, mani gajah, batu kerak nih, kerak telur, kristal juga itu ya. Harganya guys, lihat guys, buset tuh, larimar apa itu? Ini batu akik Jepang guys. Ternyata mahal guys batu akik Jepang guys. Ada batu akik Jepang juga guys. Ini keindahan di sini ya. Ini bentar lagi mau pulang. Ini kalau malam indah banget guys, tapi kayaknya nggak nyampe malam di sini. Indah banget kayaknya tuh. Indah banget kan guys ya. Itu nggak nyampe malam di sini, kita mau pulang karena anak-anak udah pada beli sudah semua, udah pada beli oleh-oleh. Nah kita mau pulang. Bye bye Tokyo Tower. Bye-bye 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 Tokyo Tower. Ketemu lagi guys. Kita mau pulang. Mau pulang bentar. Mas Otim guys. Mau kangke baru dong. Tokyo Tower, bye bye. Bye bye Tokyo Tower. Ntar dari sana. Ya. Ini rumah minta.
Diam-diam, harusnya dia nyepeka gitu. Bapak itu kita udah bapak. Jadi dikasih begini masuk loh. Bapak mes, bapak. Ya udah guys, segitu aja. Guys. Sampai ketemu lagi ya guys. Di Akihabara guys. Nah guys, udah segitu aja. Kita mau pulang. Semuanya mau pulang karena udah belanja, udah beli oleh-oleh. Sampai segitu ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel lagi guys. Bye-bye.